Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita tetap curahkan dan limpahkan keharibaan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas amalan yang sangat ringan sekali, tetapi mendulang pahala yang sangat besar. Kalau kita mau mengamalkan amalan ini khususnya di empat tempat, maka kita dinyatakan sebagai adz-dzakirunallaha katsiran, orang yang banyak melakukan zikir atau disebut dengan ahli zikir. Bagaimana caranya supaya kita disebut ahli zikir? Maka lakukan zikir di empat tempat setiap hari. Maka kalau kita melakukannya, maka kita sudah dianggap adz-dzakirunallaha katsiran, orang yang banyak melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan yang paling mudah dari seluruh amalan yang Allah bebankan kepada kita adalah zikrullah azza wa jal, berzikir kepada Allah azza wa jal. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan faedah zikir, beliau mengatakan anna dhikra yuyassirul abda wa huwa qa'idun ala firashih wa fi suqihi wa fi hali sihhatihi wa saqamihi wa fi hali ni'amihi wa ladzatihi wa ma'ashihi wa qiyamihi wa ku'udihi wa tija'ihi wa safarihi wa iqamatihi. Falaysa fil a'mali shay'un ya'ummul awqat wal ahwal bithlahu hatta innahu yuyassirul abda wa huwa na'imun ala firashihi fayasbiqul qa'im ma'al ghaflah. فيصبح هذا النائم وقد قطع الرقب وهو مستلق على فراشه ويصبح ذلك القائم الغافل في ساق في ساقة الرقب وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, zikir ini adalah amalan yang sangat mudah sekali, bisa dilakukan dengan duduk di atas pembaringan, bisa dilakukan di pasar, bisa dalam keadaan sehat ataupun sakit, bisa dalam keadaan diberikan nikmat ataupun tidak, bahkan bisa dilakukan dalam posisi berdiri, duduk, berbaring, safar ataupun ketika mungkin. Maka tidak ada amalan yang mencakup seluruh waktu dan keadaan
melebihi orang yang berzikir. Sampai zikir ini memberikan keutamaan orang yang tidur di atas pembaringannya lebih utama dibandingkan orang yang terjaga dalam perjalanannya. Dan itulah keutamaan yang Allah berikan kepada setiap hambanya yang dikehendaki. Subhanallah. Ini perkataan bagus sekali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kalau anda haji, anda harus mengumpulkan harta, kemudian harus lelah letih dalam perjalanannya. Kalau kita puasa, kita harus menahan lapar sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau kita salat, kita pun harus bergerak berwudu. Bahkan dalam satu hari kita harus bergerak selama 5 kali. Begitu juga zakat, kita harus mengumpulkan harta yang banyak. Kemudian baru setelah nisab dan haulnya tercukupi, baru kita keluarkan zakat. Tapi tidak dengan zikir. Dari seluruh amalan-amalan yang Allah bebankan kepada kita, tidak ada amalan yang jauh lebih ringan dibandingkan zikir. Tanpa harus mengeluarkan harta dan tanpa harus mengeluarkan tenaga. Zikir ini amalan ringan, tapi faedahnya sangat besar sekali. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, zikir itu bisa dilakukan siapa saja. Mau orang alimnya, mau orang jahilnya. Mau orang sehatnya, mau orang sakitnya. Mau orang safarnya, mau orang mukimnya. Semua bisa dilakukan dalam kondisi apapun dan dalam waktu apapun. Anak kecil bisa berzikir, remaja bisa berzikir, orang sudah dewasa bahkan tua bisa berzikir, laki-laki perempuan bisa berzikir. Zikir ini amalan yang tidak ditentukan waktu dan tempat. Dan itu amalan yang sangat ringan namun luar biasa faedahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Qayyim juga beliau mengatakan bahwa tidak ada azab yang paling besar di dunia melebihi seorang muslim lisannya tidak bisa berzikir. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, dia mengatakan asyaddun nasi uqubatan fid dunya amyun ayyum sikallahu lisanaka an dzikrillah azza wajalla. Manusia yang paling berat ujiannya, yang paling berat siksanya di dunia adalah ketika Allah Subhanahu wa taala tidak atau ketika Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menggerakkan hamba ini lisannya untuk berzikir kepada Allah azza wajalla. Makanya ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jal, perbanyak zikir. Dan kita bisa menjadi ahli zikir dengan sangat mudah. Tidak harus kemudian dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam, malam sampai pagi, terus kita mengucapkan zikir kepada Allah Azza wa Jal. Tidak harus seperti itu menjadi ahli zikir. Tapi kalau kita ingin menjadi ahli zikir, maka lakukan zikir di 4 tempat ini dan jangan ditinggalkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, ketika memberikan catatan kepada ayat "Udzkurullaha dzikran katsira", berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Maka beliau mengatakan annahum yadhkurunallaha fi adbaris salawati wa ghuduwan wa ashiyan wa hiya adhkarus sabahi wal masa'i wa fil madaji'i idza aradu an-naum wa kullama istayqadha min naumihi wa kullama ghada aw raha min manzilihi dhakarallaha azza wa jalla. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kalau kita ingin disebut ahli zikir, maka cukup anda berzikir di 4 tempat.
Pertama, berzikirlah setiap selesai solat wajib. Jangan tinggalkan zikir selepas solat wajib. Satu. Kemudian yang kedua, wa ghuduwan wa asyiyan wa hiya adhkarus sabahi wal masi. Jangan tinggalkan zikir pagi dan petang. Ada namanya zikir pagi, ada namanya zikir petang. Kemudian yang ketiga, wa fil madaji idza aradu an-nauma. Dan jangan tinggalkan zikir sebelum tidur. Jangan lupakan zikir sebelum tidur. Dan juga tentunya selepas bangun dari tidur. Dan yang keempat, wa kullama ghada aw raha min manzilihi dzakarallah. Atau setiap kita keluar rumah dan masuk rumah, maka kalau kita mengerjakan empat perkara ini, kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maka kita dianggap ahli zikir. Bahkan Imam Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa kita dianggap ahli zikir itu cukup tiga tempat saja, itu sudah dikatakan ahli zikir. Pertama, zikir selepas solat wajib. Yang kedua, zikir sebelum tidur. Dan yang ketiga, zikir pagi dan petang. Jadi cukup tiga ini saja, kata Imam Ibnu Salah, maka anda sudah dianggap ahli zikir. Dan Abdullah ibn Abbas menambahkan, setiap keluar rumah dan masuk rumah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang paling jauh dengan Allah adalah orang yang keras hatinya. Dan keras hati itu dikarenakan dia tidak pernah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama mengatakan, dawa'ul qalbi khamsatu asya, obat kerasnya hati itu ada lima. Qira'atul Qur'an bitafakkur, yang pertama baca Qur'an, tetapi bukan hanya dibaca, berusaha direnungkan. Yang kedua, wa khala'ul batni, jangan kenyang-kenyang kalau makan, karena kenyang makan itu mengakibatkan kita mudah ngantuk, malas, sehingga kita dilupakan dari zikir. Kemudian yang ketiga, wa qiyamul laili, qiyamul lail. Kemudian yang keempat, wa tadharru inda sahar, berzikir ketika di waktu sahur, di sepertiga malam akhir. Dan yang kelima, wa mujalasatu salihin, duduk dengan orang-orang saleh. Inilah lima perkara yang bisa menghilangkan kerasnya hati. Karena kerasnya hati itu dicela dalam Al-Quran, fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillahi ulaika fi dhalalim mubin, maka celakalah yang sangat besar bagi mereka yang mengeras hatinya bagikan batu, dan mereka tidak mengingat Allah, maka mereka dalam kesesatan yang nyata, kata Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, makanya kedekatan seorang hamba dengan Allah itu ketika hati tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah dengan zikir itulah yang menjadi menenangkan hati kita, ikhwan. Artinya makna kebalikan daripada ayat ini, orang yang tidak pernah berzikir berarti tidak tenang. Ketika tidak tenang, banyak masalah yang dia akan hadapi. Orang kalau tidak tenang hatinya, masalah akan banyak, ikhwan. Makanya ada istilah para ulama itu, di antara penyebab terbesar datangnya banyak penyakit dalam badan itu karena tidak ada ketenangan dalam hati. Kenapa orang itu sampai kemudian datang penyakit gula, datang penyakit darah tinggi, kolesterol, macam-macam penyakit yang bahaya itu? Itu salah satunya karena tidak tenang hatinya.
Makanya kenapa kata para ulama, tenangkan hati dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang kemudian mulai tidak tenang hatinya, memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Kan ada orang stres itu kan memikirkan perkara yang belum terjadi kan. Takut miskin, takut sakit, takut ini dan itu. Hakikatnya orang yang takut itu dapat musibah dua kali. Kalau dia takut miskin, hakikatnya dia sedang miskin. Kalau dia takut sakit, hakikatnya dia sedang sakit tuh. Kalau dia tidak takut bahagia, memang dia sedang tidak bahagia. Coba bayangkan ya, kalau antum mamanya takut sesuatu yang belum terjadi, anggap saja takut masa depan. Mikir macam mana makan, ekonomi dan begitu seterusnya. Ketika kita berpikir sesuatu yang belum terjadi, dari kefakiran, dari sakit dan begitu seterusnya, hakikatnya telah tercabut satu kebahagiaan. Karena itu kan belum terjadi, ngapain dipikirin? Gara-gara dipikirin jadi stres dirinya kan. Yang kedua, ketika dia berpikir seperti itu, harusnya dia bahagia, tercabut kebahagiaannya. Jadi stres mikir masa depan, hari ini dia berpikir stres juga, tuh dua kali stres dia jadinya. Makanya kemudian kalau kemudian setan sudah memberikan was-was kepada kita, berzikirlah kepada Allah. Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah ditanya, "Wah Imam Syafi'i, kenapa orang itu bisa su'udzon kepada Allah? Bisa berburuk sangka kepada Allah itu kenapa?" Kan banyak orang berburuk sangka itu. Hari ini banyak, bahkan mungkin di antara kita ada yang berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Contohnya orang yang hasad itu kan buruk sangka. Kenapa orang lain diberikan kekayaan, kenapa saya asyik miskin aja enggak kaya-kaya? Kenapa orang lain kok sehat terus, saya pula penyakit datang bertubi-tubi? Kenapa anak orang lain bagus-bagus, anak saya pula kurang ajar? Ada orang yang membanding-bandingkan kan? Itu karena was-was. Tidak redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala kan. Ketika hati ini was-was, itulah yang menjadikan kita terlampau berpikir masa depan yang belum tentu terjadi. Mikir anaknya nanti kalau sudah besar sekolah di mana, kerja di mana, dapat jodoh atau jomblo terus dan begitu seterusnya kan. Enggak usah dipikir, ngapain dipikir? Semua manusia sudah ada takdirnya masing-masing kok. Enggak usah dipikir kan. Makanya kalau datang was-was seperti ini, karena inilah was-was yang menjadikan kita ini su'udzon kepada Allah. Kalau datang was-was kepada kita, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan istahwadha 'alaihimus syaitan fa ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Syaitan telah menguasai mereka, memberikan was-was, lalu menjadikan mereka lupa dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah golongan-golongan setan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itu adalah golongan yang rugi, kata Allah. Jangan sampai hati kita dikuasai setan kemudian diberikan was-was. Hilangkan setan itu dengan zikir, karena zikir itu mengundang malaikat. Dan kalau ada malaikat, pasti setan akan lari. Tak mungkin malaikat dengan setan berkumpul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, permisalan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir itu seperti orang yang hidup dan mati. Jadi kalau lisan kita tidak pernah berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, apa bedanya Anda dengan bangkai gitu maksudnya? Enggak ada bedanya Anda dengan bangkai itu. Maka perbedaan orang yang hidup dengan bangkai yang sudah mati itu adalah ketika lisannya berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam hadis, rumah yang tidak dizikiri, maksudnya tidak berzikir dalam rumah tersebut, seperti rumah roboh itu. Walaupun rumah itu semegah-megahnya sekalipun, Rasul mengatakan itu seperti rumah roboh tuh. Kosong, enggak ada penghuninya, seperti rumah tua, rumah besetan, berhantu.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sedikit saya akan menjelaskan beberapa keutamaan zikir lalu masuk ke pembahasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati fartahu." Kalau kalian lewat di satu taman dari taman-taman sorga, singgah di situ. Di dunia ikhwan, terkadang beberapa negara mereka menciptakan taman-taman indah supaya orang datang dari mana-mana, kan wisata-wisata itu datang. Oh, di sana, jangankan lagi di mancanegara, di negara kita saja di daerah-daerah itu kan biasanya ada tempat rekreasi dengan pemandangan yang indah, dengan taman yang indah. Terkadang kita harus mengumpulkan uang tuh. Ah, tahun ini kita harus ke sana tuh. Tahun ini harus ke curug sana, curug sini. Tahun ini harus ke mana tuh? Pancuran. Ya, tahun ini harus ke Jabal Uhud. Di situ ada Telaga Biru. Sana enggak perlu modal, jalan kaki. Tapi maksudnya terkadang ada orang itu ngumpulin duit, lo bayangkan, hanya untuk memanjakan pandangan kita memandang pemandangan yang indah, kan? Tetapi ma'asyiral muslimin, pemandangan-pemandangan di dunia, taman-taman di dunia itu tidak seindah taman surga. Tidak seindah taman surga, enggak ada apa-apanya. Tetapi hari-hari kita ini disodorkan taman-taman surga. Di mana-mana, alhamdulillah, di Batam ini banyak taman-taman surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian lewat di taman-taman sorga, singgahlah kau di situ, duduk-duduklah di situ, nikmati kau di situ. Sahabat bertanya, "Wa mariyadul jannah?" Apa itu taman-taman sorga itu, wahai Rasul? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hilaqudz dzikri, beliau bersabda, "Halaqah halaqah," orang yang berkumpul dalam rangka mengingat Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, maksudnya hilaqul zikri adalah majlis-majlis ilmu. Itulah hilaqul zikri, orang yang berzikir kepada Allah. Ah, seperti antum duduk ini, hakikatnya di taman surga. Ya. Cuman kan masalahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan taman surga di sini tidak ditampakkan tamannya, kan gitu. Ya hanya ditampakkan karpet masjid aja. Ya kan? Dan kadang alhamdulillah sini tidak ada tiang, ikhwan. Kalau ada tiang antum masuk pertama cari tiang pasti. Cari tiang. Kayak di Masjid Muhajirin itu kan tiang banyak kali itu. Kalau ngaji semua kayaknya sudah ada posnya di situ. Ini kapling saya udah menengah, udahlah ngoroklah di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mempermisalkan, "Adz-dzikru lil qalbi mithlul ma'i lis samaki. Fa kaifa yakunu halus samaki idza faraqa al-ma'?" Kata Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kedudukan zikir dalam hati kita itu seperti ikan dimasukkan ke dalam akuarium. Coba kalau ikan keluar dari air, maka dia akan loncat sana loncat sini, kan? Tapi kalau dia sudah dimasukkan ke dalam air, tenang rasanya. Itulah kedudukan zikir kepada hati bagaikan ikan di dalam air. Tenang rasanya. Dia tidak kepo lagi. Tetapi orang yang jarang berzikir itu seperti antum nangkap burung liar. Dimasukkan ke dalam sangkar. Burung liar antum baru tangkap, masukkan ke sangkar. Dia enggak kerasan di sangkar, biasa dihirup di alam liar. Pasti dia akan gerebak-gerebu, kan, cari tempat, kan, cari tempat keluar dari situ. Kecuali kalau burungnya udah lama di situ. Tapi kalau burung liar dimasukkan, mana dia kerasan dalam sangkar. Ah, itulah orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir. Antum yang biasa ngaji, memang betul-betul dari rumah itu niat ngaji ke sini. Insya Allah antum bertahan di sini. Asal jangan lewat 2 jam aja. Ya.
satu jam lah biasa ngaji, bertahan lah antum di sini itu. Coba antum mencari kawan enggak pernah ngaji. Aja tukang ojek itu enggak pernah ngaji. Atau siapalah antum dapat kawan, ayo kita ke Al-Fajri ngaji. Enggak akan kerasan dia. Enggak akan kerasan. Pasti pantatnya goyang-goyang gitu. Lama kali padahal baru 2 menit. Kenapa? Karena dia tidak pernah terbiasa dengan zikir dia. Orang yang tidak biasa zikirnya seperti itu jadinya tuh, gerak-gerak maunya pergi saja. Karena Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mempermisalkan zikir, kedudukan zikir dengan hati itu seperti ikan di dalam kolam. Dia akan senang, tenang gitu ya. Karena memang itulah tempatnya di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla, hebatnya lagi ada sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi min a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfauha fi darajatikum wa khairun lakum min infaqi adh-dhahabi wal warq wa khairun lakum min an talqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadhribu a'naqakum." Faqalu bala ya Rasulullah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Dzikrullahi azza wajalla." Kata Nabi SAW di hadapan para sahabatnya, "Maukah ku beritahu kalian satu dengan amalan terbaik yang kalian amalkan? Dua, amalan ini bisa membersihkan hati-hati kalian di hadapan Rabb kalian. Tiga, amalan ini bisa mengangkat derajat-derajat kita kelak di sorga Allah Subhanahu wa taala." Kemudian sudah tiga atau empat, "Dan amalan ini jauh lebih baik dibandingkan Anda keluarkan emas dan perak kemudian Anda sumbangkan semuanya." Kemudian yang kelima, "Dan amalan ini jauh lebih baik dibandingkan berjihad Anda membunuh musuh atau Anda dibunuh musuh." Lima perkara ya kawan. Amalan terbaik bisa membersihkan hati kita di hadapan Allah, bisa mengangkat derajat kita di sorga, bisa mendapatkan amalan yang pahalanya jauh lebih baik daripada infak emas dan perak, dan juga yang kelima, pahalanya jauh lebih baik dibandingkan jihad. Ya luar biasa, amalan apa ini? Maka Nabi SAW ditanya, apa itu Rasul amalan itu? Kok hebat kali bisa mendapatkan lima keutamaan sekaligus? Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Zikrullah ta'ala," cukup berzikir. Sekali antum duduk, astaghfirullah, 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 subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Cukup duduk 5 menit saja, Anda sudah mendapatkan 5 keutamaan ini. Coba, amalan terbaik bisa membersihkan hati, bahkan bisa mengangkat derajat kita di sorga, lebih baik daripada amalan infak emas dan perak, bahkan lebih baik dibandingkan jihad. Bukan amalan ringan, tapi pahalanya luar biasa. Tapi tidak juga kita ini tertarik dengan zikir ini. Zikir ini kan bisa antum lakukan. Hatta ketika ngaji seperti ini antum bisa berzikir. Antum pulang dari sini di jalan dalam motor itu juga bisa zikir. Ibu-ibu ketika jalan ke pasar, ketika di pasar, ketika memasak, ketika menyusui, ketika tidur, semua bisa dilakukan kan. Tapi itulah kadang-kadang setan tidak suka orang yang lisannya berzikir kepada Allah, maka disibukkan dengan perkara-perkara syahwat dan syubhat. Disibukkan dengan handphone itu. Hari ini kan zikirnya zikir handphone. Duduk nengok YouTube gitu kan. Nanti selesai ganti YouTube lain lagi, ganti YouTube lain. Apalagi yang para main TikTok pula kan itu. Main TikTok kawan kan, sekarang kan musim tuh main TikTok, Instagram apalah kan, satu hari dia pegang handphone. Allah tidak ingat enggak ada masalah, tapi handphone jangan sampai tidak ingat kan di sekarang ini. Coba bayangkan, kalau seandainya nih handphone lupa di rumah, wah dah macam-macam pikiran kita itu. Balik kita ngambil handphone. Tapi kita lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak peduli. Pada Allah Subhanahu wa taala dengan sangat tegas dalam Al-Qur'an itu,
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Baik kan? Dibilang orang fasik. Ya. Jadi Allah melupakan kepada diri kita sendiri gitu kan. Dan kenyataannya kalau orang sudah megang handphone memang lupa kan? Lupa. Bahkan yang lebih parah itu rasa malu hilang, kawan. Dulu zaman belum ada handphone, kawan, kalau ada orang tertawa sendiri itu kita bilang gila. Gila. Kenapa? Ketawa sendiri. Sekarang orang handphone tuh di halayak ramai, tak tengok apa, ketawa dia sendiri kan. Enggak dibilang gila. Karena sama-sama gila dengan sampingnya juga main handphone masalahnya kan gitu. Tak mungkin orang gila bilang gila sama orang gila kan itu. Oh semuanya gila. Hilang rasa malunya. Na'udzubillah. Ya. Bahkan saya lihat tuh pernah lewat ya di gang itu di perumahan ada perempuan dia joget-joget, enggak ada musik apa, joget aja. Saya bilang orang ini kok ngapain joget-joget sendiri? Rupanya ada handphone di depan. Oh, joget depan handphone, mungkin lagi main TikTok mungkin dia kan. Kita enggak tahu juga. Kok ada kalau orang joget-joget dulu dibilang gila orang dulu. Nah, sekarang enggak bisa. Sekarang orang gila dibilang waras, orang waras dibilang gila. Kan itu dibalik sekarang kehidupan dunia ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berselisih pendapat memang tentang kapan orang itu disifatkan sebagai adz-dzakirin Allah katsira, ahli zikir. Kapan orang itu dikatakan ahli zikir? Memang terjadi khilaf ulama. Pertama, tadi pendapat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan pendapat Imam Ibnu Salah bahwa cukup orang itu dikatakan ahli zikir kalau tidak meninggalkan zikir di tiga tempat atau di empat tempat. Kalau Ibnu Salah mengatakan satu zikir sebelum tidur, dua zikir pagi dan petang, tiga zikir selepas solat wajib. Dan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma dari kalangan sahabat menambahkan zikir ketika keluar rumah dan masuk rumah. Kalau kita tidak meninggalkan empat perkara ini, zikir sebelum tidur, zikir ketika pagi dan petang, zikir ketika keluar dan masuk ke dalam rumah, dan zikir selepas solat wajib, maka anda dikatakan adz-dzakirunallaha katsira, ahli zikir. Dan ahli zikir itu ikhwan, selebriti selangit. Antum akan disebut-sebut nama antum di atas langit sana. Allah akan menyebut kita di hadapan para malaikat Jibril, Mikail, Israfil, semua malaikat. Nama kita itu masyhur di langit. Itu ahli zikir itu. Memang dia tidak masyhur di dunia, tapi dia masyhur di langit. Itulah selebriti selangit. Tetapi ada juga yang berpendapat, Al-Imam Al-Mujahid mengatakan la yakunu minadh-dhakirin la yakunu minadh-dhakirin dhakirin wadh-dhakirat hatta yadhkurallaha qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an. Kata Imam Mujahid, tidaklah seseorang dikatakan ahli zikir baik laki-laki atau perempuan kecuali dia terus berzikir baik dalam posisi berdiri, baik dalam posisi duduk, baik dalam posisi berbaring. Pokoknya zikir terus. Ya. Kemudian Imam Atha lain lagi berpendapat. Dia mengatakan man shalla salawatil khams bihuquqi fi huquqiha fa huwa dakhilun fi qawlihi ta'ala wadh-dhakirinallaha katsira wadh-dhakirat. Wadh-dhakirinallaha katsira wadh-dhakirat. Siapa yang melaksanakan solat lima waktu tetapi antum mendatangkan semua kewajibannya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya lengkap antum ketika solat lima waktu itu, maka antum masuk sebagai ahli zikir. Ini kata Imam Atha. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan
Man hafadha ala al-adhkari al-muwadhafati fil yawmi wa laylati fi mawaqi'iha kana minadh-dhakirin dhakirin Allah katsiran. Barang siapa yang menjaga zikir dalam setiap harinya siang dan malamnya pada tempat-tempat yang sudah dianjurkan dalam syariat, maka dia dianggap ahli zikir. Contohnya umpamanya antum bangun tidur, sebelum tidur antum zikir, bangun tidur antum zikir, kemudian ketika hendak makan antum berzikir, selepas makan antum berzikir, masuk WC antum berzikir, keluar WC antum berzikir, pakai pakaian antum berzikir, masuk pasar antum berzikir, pokoknya tempat-tempat yang diharuskan berzikir kita berzikir, kata Imam Ibnul Qayyim, barulah kita dianggap ahli zikir. Dan Syekh bin Baz rahimahullahu taala pernah ditanya, kapan orang itu dikatakan ahli zikir? Maka ajab, dia menjawab, idza hafadha ala ta'atillahi wa rasulih wa taraka ma harramallahu wa rasuluh. Apabila dia menjaga ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dan meninggalkan yang diharamkan Allah dan Rasulnya, maka dia dianggap ahli zikir. Jadi Syekh bin Baz beliau berfatwa seperti itu. Tapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memilih pendapat yang pertama kan itu ya. Kalau kita ingin dianggap ahli zikir, maka ambillah fatwa daripada Abdullah bin Abbas atau Imam Ibnu Salah rahimahullahu taala. Cukup ini saja. Kalau kita mau lakukan di empat tempat ini, kita sudah dianggap ahli zikir sebenarnya. Dan ini kan mudah sebenarnya, cuman malas dalam melaksanakannya. Padahal mudah sebenarnya, sebelum tidur antum berzikir. Kan bisa saja sebentar, enggak lama zikir itu. Ya. Kemudian bangun tidur juga berzikir sebentar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, kan gitu ya. Kemudian pagi dan petang, ini cukup panjang kalau pagi dan petang gitu. Kalau antum tidak hafal, belilah bukunya, kan ada itu, sudah ada bukunya itu, terjemahan lagi ya, dengan artinya lagi itu. Zikir pagi apa yang dibaca, zikir petang apa yang dibaca. Karena ini faedahnya besar ya, kawan. Faedah zikir pagi petang itu luar biasa. Ya, nanti saya jelaskan ya. Kemudian juga zikir selepas salat. Kadang-kadang saya ini aneh juga, kadang sebagian ikhwan itu saya perhatikan ya. Ya, di Al-Fajri enggak ada. Ada juga 1-2. Kadang-kadang habis salat wajib ini ya, entah apa yang dibaca, dia langsung aja berdiri salat sunnah. Salat sunnah. Padahal orang yang dianggap oleh dia mungkin dia sebagai ahli bid'ah, kadang-kadang itu zikirnya lengkap tuh. Kan gitu ya. Dia zikirnya lengkap ya, cuman kadang-kadang dianggap itulah ahli bid'ah, zikir rame-rame begitu dan begitu seterusnya kan. Tapi dia yang mengatakan orang itu ahli bid'ah, dia tidak zikir pula dia. Coba aneh kan. Dia nyalahkan orang karena zikirnya seperti itu, dia pula tak berzikir. Padahal zikir itu kan banyak masalahnya kan setelah sholat itu. Kalau kita mau baca semua itu ya cukup lama juga itu kan, bisa sampai 15-20 menit juga kalau kita mau duduk itu betul-betul berzikir, dibaca semua yang Nabi SAW sarankan dibaca. Kadang-kadang tidak, kecuali kalau umpamanya antum ada hal-hal yang mendesak, mungkin ya ada tamu di rumah, mau safar takut ketinggalan, ya minimalnya jangan tinggalkan istighfar lah. Karena istighfar, zikir itu bisa mengurangi yang kurang-kurang khusyuk dan tumanina dalam sholat. Namanya sholat itu kan kita ada kekurangan, enggak mungkin dari awal sampai akhir khusyuk, tumanina semua kan. Mesti ada melamunnya, mesti ada gerakan yang kekurangannya. Maka itu bisa ditempel dengan istighfar setelah sholat. Maka minimalnya kalaupun terburu-buru, maka antum jangan lupakan istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 Allahumma antas salam, bika salam, tabarak tayyidhal jalil, dah pergi. Kalau harus menambah dengan tasbih, tahmid dan takbir, cukup dibaca 10 kali, 10 kali aja lah. Tidak harus 33 kali. Kalau antum terdesak gitu, baca 10 kali saja. Subhanallah, 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 subhanallah. Kan itu ya? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sudah, pergi antum. Kan itu ya. 10 kali, 10 kali cukup. Tapi kalau nyantai, ya kalau bisa 30
tiga kali. Ya, tasbih 33, tahmid 33, kemudian juga takbir 33, genapkan dengan la ilaha illallah 100. Atau bisa juga dengan tasbih 33, tahmid 33, takbir 34, 100 juga. Ya. Jadi bisa dua-duanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Atau dibuat 99 aja enggak masalah, enggak harus digenapkan 100. Pemeta tasbih 33, takbir 33, tahmid 33. Kan ada 4 cara zikir setelah salat itu, ketika baca takbir, tahmid dan tasbih itu. Ya. Taib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Dan zikir ini ada dua cara. Pertama, zikir yang menghubungkan lisan dengan hati, dan ini sebaik-baik zikir, menghubungkan lisan dengan hati. Dan yang kedua, zikir lisan tanpa hati. Maksudnya antum lagi, ya lagi main-main, lagi berkendaraan, lagi fokus gitu kan, takut nabrak, takut apa, gak apa-apa dengan lisan, subhanallah, gak ada masalah, walaupun tidak diresapi dengan hati. Ya. Walaupun sebaik-baiknya kalau kita bisa kemudian meresapi dengan hati karena paham maknanya. Kalau kita membaca subhanallah, kita paham apa makna subhanallah itu. Kalau kita mengucapkan alhamdulillah, kita paham makna alhamdulillah. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kita paham makna Allahu Akbar. Itu lebih baik lagi. Itu menggabungkan zikir lisan dengan hati itu. Tapi kalau memang kita tidak bisa khusus seperti itu, enggak apa-apa lisan kita saja. Apa salahnya kita berjalan, duduk, berbaring, masak, kalau wanita, pasar, semuanya. Lisan kita kalau bisa, ratban an zikrillah. Basah dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW dari Abdullah ibn Bushr radhiyallahu an, di seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kasurat alayya. Rasul, syariat-syariat Islam yang kau tugaskan kepadaku sudah banyak dan aku bisa melakukan semuanya. Fa akhbirni bi syai'in atashabbathu fihi. Habarkan kepadaku amalan yang terus-menerus tidak ada hentinya. Maka Nabi SAW mengatakan, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Ah, kalau begitu jadikan lisanmu terus basah dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Itu amalan yang tidak ada jejaknya. Jedanya enggak ada tuh. Kalau salat kan nunggu waktu. Ya, nunggu waktu zuhur ke asar, asar ke maghrib. Ini enggak, kalau ingin terus-terusan di ibadah, ya zikir aja lah tuh. Itu enggak ada waktu yang menentukan dia. Karena zikir tidak terbatas waktu dan tidak terbatas tempat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ancaman orang yang malas berzikir. Disebutkan dalam sebuah ayat, tepatnya dalam surah Az-Zukhruf ayat 36-37. Wa man ya'shu an dzikril rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Rabbnya, mengingat zat yang maha pemurah Allah subhanahu wa ta'ala, maka kami akan berikan setan yang akan menyesatkannya, maka setan itulah yang akan menjadi teman selama dia melakukan perjalanannya. Artinya akan terus menyertainya. Setan tidak akan lepas dari dia. Itulah orang yang tidak pernah berzikir, berarti dia menjadi temannya setan. Kemana-mana setan sama dia. Ya, cuman kan enggak nampak saja. Kalau nampak antum pergilah kan itu. Ya. Nah, setan enggak nampak. Kalau ditampakkan itu antum sedang berkawan dengan setan itu sebenarnya. Nah, itulah orang yang jauh dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan yang lebih parah, Allah akan melupakan dia. Tadi sudah saya katakan, wala takunu kal ladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa dengan Allah, lalu Allah menjadikan lupa kepada mereka sendiri. Allah lupa dengan kita, dan bahaya kalau lupa dengan kita, ikhwan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan yang paling bahaya lagi adalah tadi saya sudah katakan di awal, hati kita akan keras. Hati kita akan keras, sekeras-kerasnya. Dan kalau sudah keras, tidak ada ketenangan dalam hidup.
Taib, sedikit kita akan bicara soal apa sih faedah zikir itu. Kenapa zikir ini teramat sangat istimewa? Apa faedahnya sebenarnya? Masyur muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya tidak menyebutkan nomornya, angka, karena banyak. Kita akan ya sebutkan begitu saja. Pertama, yatrud asyaitan, bisa mengusir setan. Zikir itu bisa mengusir setan. Kemudian juga zikir itu bisa mendapatkan keriduan Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah akan memberikan keriduannya kepada kita. Dan kalau Allah sudah redha kepada kita, ikhwan, selesai urusan. Kalau Allah sudah redha dengan kita, pasti sesuatu yang kita minta pasti Allah kasih. Orang kalau sudah cinta dengan kita, ikhwan, apapun yang kita minta pasti dikasih. Walillahil mathalul a'la. Kemudian juga zikir bisa yuzilul ham wal gham anil qalbi, bisa menghilangkan stres, bingung, kesulitan dunia bisa hilang dengan zikir. Makanya ada hadis Nabi mengatakan apa? Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hamin faraja wa min kulli dzikin makhraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan membaca astagfirullah, 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 Allah akan lapangkan hatinya yang sempit, Allah akan uraikan permasalahannya yang sulit, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yakin itu. Kalau kita banyak istighfar, ikhwan, pasti kesulitan kita sedikit demi sedikit terurai. Kemudian zikir juga yuqawwil qalba wal badan, bisa menguatkan hati dan badan. Seperti zikir apa? La haula wala quwata illa billah. Kalau kita yakin, kalau kita selalu membaca la haula wala quwata illa billah, ikhwan, ini bisa mengobati penyakit, ikhwan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan arasy, kemudian Allah menciptakan malaikat pemikul arasy, apa kata Allah? Tugas kamu mikul ini, katanya. Kata malaikat arasy, mana sanggup saya memikul makhluk sebesar ini, kata malaikat arasy ini. Padahal besarnya malaikat arasy itu kakinya sampai ke dasar bumi yang paling dalam, kemudian badannya menjulang melewati langit pertama sampai ke tujuh, sampai ke kursi, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke sorga, sampai tanduknya, itulah yang memikul arasy itu. Segede gitu malaikat arasy, dan itu jumlahnya 8. Mereka enggak sanggup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu ucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Maka malaikat pemikul arasy, mereka berzikir dengan la haula wala quwata illa billah, tiba-tiba Allah berikan kekuatan, dia bisa memikul arasy. Dari sini kata para ulama, kalau kita yakin dengan kalimat la haula wala quwata illa billah dan itu jadikan zikir kita setiap hari, maka ini bisa menguatkan badan seperti kuatnya malaikat arasy pemikul ketika memikul arasy itu. Ya, cobalah kita berobat dengan cara berzikir. Kenapa kita tidak coba? Kalau kita sakit, baca la haula wala quwata illa terus gitu ya. Ini bisa menyehatkan badan, mencerdaskan pikiran. Ya. Karena di antara manfaat zikir itu yuqawwil qalba wal badan. Hati akan kuat, badan juga bisa kuat tuh. Kemudian juga yunawwir al wajh wal qalb. Orang yang suka berzikir kepada itu bercahaya hatinya, bercahaya wajahnya, tidak suram. Karena dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sering ibadah, ikhwan, nampak wajahnya. Ya, nampak wajahnya. Orang kalau sering berwudu satu hari 5 kali itu sudah membersihkan wajah kita. Makanya lihat orang yang solat dengan orang yang tidak solat, nampak dari wajahnya kok. Tidak pernah solat, suram. Taib. Kemudian zikir itu yajlibur rizku, bisa mendatangkan rizki. Memperbanyak zikir itu bisa mendatangkan rizki. Kemudian yurithul mahabbah, bisa melahirkan kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena bentuk cinta kepada seseorang saja kita menyebut-nyebut orang yang kita cintai, kan. Man ahabba syai'an aktsara dzikrah. Barang siapa yang mencintai sesuatu, pasti sesuatu disebut-sebut sama dia itu. Antum kalau suka dengan istri antum, istri antum aja yang disebut. Ya. Maka orang yang cinta kepada Allah, bukti cinta adalah dengan menyebut namanya.
dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bisa mewariskan al-muraqabah, ihsan, seolah-olah dilihat Allah. Karena dia lisannya terus berzikir, maka dalam kehidupannya dia takut kalau dia maksiat. Ya, karena merasa diawasi oleh, kalaupun dia habis maksiat langsung istighfar. Astagfirullah, kenapa saya maksiat kan itu? Karena merasa diawasi Allah. Ya. Kemudian juga bisa melahirkan kedekatan kita dengan Allah. Kemudian juga bisa menghidupkan hati, saya katakan tadi, bisa menghidupkan hati, karena orang yang tidak berzikir di hatinya mati. Ketika hatinya mati susah mendapatkan nasihat. Makanya kalau kita ingin mudah mendapatkan nasihat, mudah mendapatkan hidayah, perbanyak zikir. Karena itu akan menghidupkan hati kita. Karena orang yang susah dinasihati itu jarang zikir itu. Kalau orang susah dinasihati itu paling susah sekali kan? Karena antum mungkin pengalaman nasihati keluarga. Mungkin ada di antara keluarga antum yang tidak sholat, antum suruh sholat, tak mau sholat kan gitu. Itu keras hatinya tuh. Mati hatinya tuh. Kenapa? Karena tidak pernah berzikir dia. Ya. Kemudian juga bisa yuzilul wahsyah bainal abdi wa baina rabbi. Bisa menghilangkan perasaan ketakutan antara hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Ataupun bisa menghilangkan rasa takut, rasa takut yang bersangatan kepada perkara-perkara dunia, dan dia akan tenang hatinya karena dia yakin ada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau bersandar kepada Allah, hilang rasa takutnya, kawan. Kenapa? Allah zat yang maha kuat, Allah zat yang maha kaya, Allah zat yang maha bisa melakukan segala-galanya, ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau antum bersandar kepada pejabat, pejabat turun, habis lantum. Antum bersandar kepada uang-uang ludes, miskinlah, stres antum. Antum bersandar kepada jenderal, jenderal purnawirawan, antum lebih parah lagi kan itu. Enggak ada backing lagi. Makanya kalau orang bersandar kepada Allah, Allah zat yang maha kuat. Dia bisa menyakiti seluruh makhluknya, tapi makhluk tidak bisa menyakiti Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau kita cari backing di dunia saja pasti cari backing yang kuat kan. Antum mau cari pengacara enggak mungkinlah asal-asalan, pasti kalau bisa lawyer yang kondang, yang sering menang di pengadilan kan, supaya menang. Tetapi dibandingkan dengan Allah mereka tidak ada apa-apanya. Mereka makhluk Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga zikir ini salah satu munjiat min adzabillah, penghilang ataupun penyelamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan zikir sababu nuzulis sakinah, sebab turunnya tenang, ketenangan hidup. Tadi saya sudah katakan di awal, hari ini ikhwan banyak orang stres itu masalahnya apa? Masalah ekonomi kan? Saya sudah jelaskan. Padahal harta itu nikmat Allah paling rendah. Harta benda yang kita miliki itu nikmat Allah yang paling rendah. Tapi nikmat Allah yang paling tinggi itu apa? Kesehatan. Dengan kesehatan itu kita bisa melakukan nikmat iman dan Islam. Ya. Tapi kenapa kemudian kita disibukkan memikirkan harta akhirnya sakit? Hilang nikmat yang besar karena mengambil nikmat yang kecil kan? Makanya tadi saya katakan di awal, orang kalau bingung, bingung dengan kefakiran, memikirkan bagaimana masa depan, hakikatnya itulah yang menjadikan dia menghilangkan nikmat terbesar kesehatan. Karena akhirnya banyak penyakit itu datang. Karena pokok penyakit itu semua dari hati. Bukan faktor makanan. Makanan itu nomor berapa? Hati kalau tenang, senang, bahagia, itu penyakit jauh-jauh tuh. Tapi kalau hati stres, wah itu naik semua. Naik semua. Kolesterol naik, darah tinggi naik. Naik gak mau makan, gak bisa tidur. Wah itulah penyakit datang di situ. Masa kita mengejar nikmat yang rendah menghilangkan nikmat yang tinggi, ya. Makanya zikir ini bisa menjadikan kita tenang. Bahkan zikir ini juga bisa menjauhkan kita dari dosa-dosa lisan. Kalau kita sering berzikir kan lupa gibah kita. Tapi kalau kita lupa zikir itu pula gibah yang dilakukan kan itu ya. Makanya mama di atas nih, kalau orang sering berzikir enggak mau gibah dia. Biasanya tukang gibah itu karena jarang zikir tuh. Ya zikirnya ya gibah tadi. Ya nyebutin orang ini itu ini macam-macam. Orang jalan aja digibah. Ada ibu-ibu kulitnya hitam. Bajunya putih. Apa ini hitam putih?
Padahal kenal pun tidak kan gitu ya. Hanya lewat bisa dikomentari loh sama ibu-ibu itu. Antum jangan salah. Kadang-kadang nengok YouTube ya, mak-mak nih awalnya biasa-biasa aja enggak ada emosi. Tenang hatinya. Entah apa yang dilihat tuh kok dia bisa caci maki YouTube tuh. Dasar anjing gitu. Subhanallah. Kok bisa dia mencaci maki ada di situ? Padahal ketika belum buka hatinya tenang itu. Kok dia bisa ngomong anjing, ngomong ini, ngomong itu loh. Nauzubillah kan itu. Tukang laknat. Ya, karena jarang berpikir. Harusnya kalau kita melihat sesuatu yang tidak suka itu, kan berzikir enak, innalillah kan itu enak ya, wa inna ilaihi astaghfirullahaladzim. Ini enggak, binatang yang keluar kan itu. Kan enak kalau zikir itu. Oh, ketika melihat pemandangan subhanallah, kan enak tuh. Ketika melihat orang jahat, wah astaghfirullahaladzim. Jadi enak gitu. Ini enggak, yang keluar bukan itu. Ya, kalau kita nengok suara ini hati-hati nih. Yang tadinya enggak punya dosa gara-gara itu punya dosa jadinya. Tapi orang yang berzikir kepada Allah pasti akan dilupakan dari ghibah, namimah, dusta dan begitu seterusnya. Dan di antara faedah zikir juga ikhwan, kita ini sedang bermajlis di majlisnya para malaikat. Seperti kita sekarang ini kan majlis malaikat ikhwan. Malaikat datang. Di atas kepala antum ada malaikat, antum enggak nengok saja. Sampai ke langit malaikatnya itu. Kemudian yang paling di atas tuh ditanya sama Allah tuh, ngapain gue di sini bahasa saya tuh? Begini hamba, di bawah ada hambamu yang sedang berzikir kepadamu. Kata Allah, apa yang mereka minta? Mereka minta sorga. Maka Allah mengatakan, kukabulkan permintaannya. Makanya Rasul mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kaki belajar agama, berarti sudah memudahkan langkahnya ke sorga. Termasuk juga orang yang berzikir ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anna fi qalbi khullatun wa wafaqatun la yasudduha syai'ul batta illa dzikrullah. Dalam hati seseorang itu terkadang ada hal-hal yang mengganjal dan tidak bisa dibuka pintu ganjalan kecuali dengan zikir. Kadang dalam hari-hari tertentu antum dapat masalah kan, rasanya enggak bisa keluar dari masalahku. Kok stres kan nih. Enggak bisa, kayaknya kiamat nih, kiamat besar nih kayaknya. Ada waktu-waktunya antum akan mengalami itu. Di mana antum akan mengalami masalah yang enggak bisa keluar dari situ. Kayaknya susah untuk menenangkan hati itu. Maka kata para ulama, tidak ada pintu untuk keluar kecuali zikir. Kalau antum mengalami masalah hebat, enggak bisa keluar dari situ kayak kiamat, perbanyak zikir saja. Ya. Nanti lama-lama tenang terurai, nanti akan jernih pikiran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga zikir ini ra'su syukri. Orang yang banyak berzikir hakikatnya dia telah melakukan inti daripada syukur. Inti daripada syukur adalah zikir kepada Allah. Kenapa? Karena fama syakarallaha ma lam yadhkuruhu. Anna dzikra ra'su syukri. Fama syakarallaha ma lam yadhkuruhu. Orang yang tidak pernah bersyukur kepada Allah, hakikatnya dia tidak pernah berzikir. Karena di antara zikir itu ucapan alhamdulillah, dan itu bentuk syukur kan. Berarti orang kalau tidak pernah mengucapkan alhamdulillah, selamanya tidak bersyukur dia. Harusnya kata ulama, lafaz yang paling bisa untuk supaya nikmat kita tidak hilang, minimalnya walaupun tidak bertambah tapi tetap. Ya, kalau seandainya okelah Allah tidak menambah nikmat kita tetapi tidak menghilangkan nikmat kita, maka lafaz yang bisa menetapkan nikmat kita adalah lafaz alhamdulillah. Kalau kita sering mengucapkan alhamdulillah, minimalnya nikmat kita walaupun tidak bertambah tapi juga tidak berkurang. Ucapkan alhamdulillah, ini bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena penduduk sorga juga pertama kali masuk ke dalam sorga, itu yang diucapkan, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini ucapan pertama di sorga, alhamdulillah. Ya. Kemudian juga, anna akrama al-khalqi alallah minal muttaqin ma la yazal lisanuhu ratban bi dzikrillah. Orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa, selama lisannya tidak pernah kering untuk berzikir kepada Allah. Kemudian juga anna dzikru aslul muwalati lillah. Zikir itu asal kita ini bermualah, artinya meletakkan loyalitas kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan zikir juga bisa
cepat mendapatkan nikmat dan bisa mencegah bahaya. Zikir itu bisa mencegah bahaya. Kalau antum lagi naik motor, lagi naik mobil, lagi di kendaraan, antum zikir saja. Ya. Karena yang namanya di jalan itu kita tidak tahu ada bahaya atau enggak. Atau antum mungkin di laut, kita tidak tahu karam atau tidak ininya nelayan ini kan, kapalnya bisa saja ombak besar, kita tidak tahu. Ya, itu sebenarnya bisa diselamatkan dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga zikir kepada Allah Azza wa Jalla adalah termasuk as-sabiquna min baini amalil akhirah. Termasuk as-sabiqun, orang yang berlomba-lomba bersegera dari amal-amal akhirat. Seolah-olah begini, ikhwan. Kalau antum ini sama-sama ngaji di sini, sama-sama ngaji, sama-sama duduk. Tapi yang satu ya dengerin saja. Ya, tapi yang satu kadang-kadang dia selingi dengan zikir ketika mungkin ustaznya minum. Astagfirullah, alhamdulillah. Lalu kalau ngomong didengerin lagi. Ya, pokoknya tadi sebelum ustaznya datang berzikir, yang satunya ya nunggu aja. Maka orang yang talabul ilmi dengan berzikir masuk surga duluan tuh. Walaupun sama-sama dari rumah ke sini. Atau antum pulang dari sini sama-sama habis ngaji, yang satu naik motor, yang satu naik motor juga. Satu perumahan, yang satu zikir, yang satu tidak. Yang zikir ini duluan dia masuk surga tuh. Karena Rasul yang mengatakan sabaqal mufarridun, sabaqal mufarridun. Sungguh telah mendahului kita al-mufarridun. Rasul mengatakan, ditanya siapa mufarridun itu Rasul? Adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat. Perempuan dan laki-laki yang banyak berzikir. Kemudian juga zikir adalah lazzatun azimatun, kelezatan yang luar biasa. Ya. Zikir itu sebenarnya kalau kita apa namanya terus dengan menghadirkan hati dengan penuh kehusyuan, maka kita akan mendapatkan kelezatan zikir sebagaimana kita mendapatkan kelezatan mendengar musik. Masalahnya kita enggak pernah berzikir tapi mendengar musik terus-terusan. Sehingga tidak akhirnya mengatakan saya lebih suka dengar musik. Apalagi kalau pakai instrumen-instrumen gitu ya. Yang sedih, yang ini, yang itu. Kadang-kadang ada zikir yang diselingi musik, sebenarnya dia bukan terharu dengan zikirnya, tapi musik yang menyertai zikirnya. Kan itu ya? Kan ada orang yang ceramah atau apa gitu ya. Ya kalau tanpa musik kita dengerin ya kayaknya ya gini-gini aja, rata aja ya bahasanya ya. Tapi ketika dikasih backsound musik, kayaknya lebih khusyuk dengerin itu. Sebenarnya ada khusyuk bukan dengar kajiannya, tapi musik yang menyertainya sebenarnya. Karena tidak mungkin musik dengan Quran itu bersatu. Ya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah, ini dah bahaya nih. Jadi antum bisa meneteskan air mata itu karena instrumennya kan gitu ya. Bukan karena isi daripada ceramahnya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian zikir juga sababul tasdikir. Itu sebab yang paling besar. Kita lebih bisa membenarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih besar dibandingkan itu, bahwa zikir adalah menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini yang bisa sampaikan. Karena juga waktu cepat, enggak terasa gitu ya. Sudah 1 jam lebih. Biasa sampai jam 9. Kalau diselesaikan jam 9 itu jadi 1 jam setengah. Jadi kalau setengah 10, 2 jam kan itu. Ya, kalau 2 jam itu ya enggak paham. Antum sanggup atau enggak sanggup. Saya yakin enggak sanggup. Ya. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.